Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Teleskop James Webb telah menangkap dua galaksi yang bertabrakan dan memicu ledakan bintang dua galaksi berkilauan berjarak 275 juta tahun cahaya bertabrakan dan memacu pembentukan bintang dalam gambar baru yang menakjubkan dari teleskop luar angkasa James Webb. Nah, kepengen tahu kan? Galaksi apa saja yang bertabrakan yang ditangkap oleh teleskop James Webb ini? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Teleskop luar angkasa James Webb telah menangkap dua galaksi yang bertabrakan. Di tengah bentrokan kosmik ini, para peneliti telah menemukan sesuatu yang tidak terduga. Tampaknya tidak ada lubang hitam supermasif aktif di kedua galaksi. Sepasang galaksi yang disebut IC1623 atau PV114 berjarak sekitar 275 juta tahun cahaya ke arah konstelasi Cetus. Lee Armus di California Institute of Technology dan rekan-rekannya mengamati mereka dengan teleskop James Webb sebagai bagian dari kampanye untuk menemukan empat penggabung galaksi yang terang yang relatif dekat dan mencari tahu cara kerjanya. Penggabungan membawa perubahan dramatis pada bentuk dan isi galaksi dan hampir semuanya. Jadi, kami benar-benar harus memahami proses ini untuk mengetahui bagaimana galaksi berevolusi, ungkap Vivian Wu di University of California dan rekan-rekannya. Saat dua galaksi mengorbit satu sama lain dan bertabrakan, mereka merobek aliran besar material satu sama lain dan menciptakan gelombang kejut besar yang melewati kedua galaksi. Kedua proses ini disorot dan beracak merah pada gambar ini yang merupakan daerah pembentukan bintang yang diselimuti debu. Mereka kemungkinan besar didorong oleh dalam aktivitas oleh gelombang kejut. Hampir setiap galaksi besar memiliki lubang hitam supermasif di pusatnya. Dan para peneliti memperkirakan lubang hitam di galaksi yang bergabung menjadi relatif aktif melahap gas dari sekitarnya dan memancarkan radiasi dalam jumlah besar dalam prosesnya. Tetapi, ketika Vivian di University of California dan rekan-rekannya memulai menganalisis data dari IC1623, mereka tidak menemukan tanda-tanda lubang hitam aktif. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait dua tabrakan galaksi, yaitu galaksi IC1623 yang ditangkap oleh teleskop luar angkasa James Webb. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.